Beredar di media sosial, tiga orang kakek-kakek merekam bule yang tengah berjemur di pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, Senin sore, tanggal 10 Juli tahun 2023. Namun yang membuat geram warganet ialah, kakek-kakek tersebut merekam bagian sensitif bule yang asik berjemur itu. Bahkan, satu di antara kakek-kakek tersebut berani mendekati bule itu lalu merekam bagian sensitif sang wisatawan. Aksi ketiga kakek yang merekam turis itu diunggah oleh akun Instagram @ganang.aditya, dan kini rekaman itu viral dan beredar di media sosial. Adapun salah satu akun yang membagikan kembali video itu adalah akun Instagram @terang_media. Ganang melaporkan bahwa ketiga kakek tersebut sebelumnya menikmati keindahan di Pantai Kuta. Tiba-tiba, mereka melakukan tindakan nakal dengan mengambil ponsel dan merekam seorang turis bule. Dalam video yang berdurasi 37 detik tersebut, terlihat seorang kakek berbaju koko putih mendekati seorang wanita bule yang sedang berjemur, sementara dua kakek lainnya menunggu di tepi pantai. Kakek berbaju koko tersebut menggunakan modus dengan mengobrol dan bertanya-tanya kepada wanita bule sambil merekam bagian payudaranya menggunakan ponsel. Setelah berhasil merekam, kakek tersebut kembali ke teman-temannya dan menunjukkan rekaman tersebut. Kemudian, kakek tersebut melakukan hal yang sama kepada wanita bule untuk kedua kalinya. Akun @ganang.aditya membagikan kejadian ini di media sosial Instagram, menyatakan bahwa maksudnya hanya untuk video lucu. Namun, dalam video tersebut, salah seorang kakek berpura-pura bertanya sambil memegang ponsel untuk merekam dada sang wanita bule tersebut. Video yang memperlihatkan aksi tak wajar tiga orang kakek itu kini viral di media sosial. Sontak video itu ramai oleh berbagai komentar-komentar warganet.